Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin bersama Pangdam 1 Bukit Barisan melaksanakan panen raya 17 ton ikan di kolam Primkopol Polres Serdang Berdagai. Turut hadir dalam kegiatan panen raya tersebut, Bupati Serdang Berdagai Sukirman dan Kapolres Serdang Berdagai AKBP Robin Simatupang serta PJU TNI Polri lainnya. Kapolda Sumut, Pangdam serta Bupati Serdang Berdagai sangat antusias menangkap langsung ikan patin yang telah siap dipanen dengan berat total mencapai 17 ton. Panen raya ini dilaksanakan menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menghadapi COVID-19, program ketahanan pangan masyarakat mengantisipasi masalah sosial ekonomi. Panen raya serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menciptakan masyarakat produktif, mewujudkan ketahanan pangan dalam menghadapi COVID-19. Polda Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Kodam 1 dan Pemkab Serdang Berdagai. Kami hari ini kita melaksanakan panen sekaligus penanaman bibit benih ikan. Ini untuk melaksanakan instruksi Bapak Presiden dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi dampak coronavirus. Kita sudah melakukan di Samosir, di Kabanjahe, di Batubara, di Deli Serdang, dan hari ini kita ada di Serdang Berdagai. Ini disesuaikan dengan kultur masyarakat. Di sini masyarakat nelayan, jadi kita mengutamakan untuk benih ikan. Dan mungkin nanti juga kalau saya dari tadi dengan Bapak Bupati, mungkin tanaman pangan padi. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.